Itu bahasa Indonesia, kalian bisa cari yang lain, cari perhati, cari yang lebih dalam, cari pahami. Silakan dibaca buku, bukan sekedar buku ini aja ya. Silakan dibaca buku-buku yang lain, itu pembukaan bahasa Indonesia, bukan bahasa Indonesia yang bagus, paham? Jadi jangan terpaku dengan satu buku. Juga, kalau tanya berpidato, berpidato bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia. Bahasa ini berarti kata-kata tahu, kamu tentang berpidato ya. Sedikit, walaupun yang jelas. Ya, ini kalau berpidato, koci bahasa berpidato bahasa Indonesia, itu kita harus paham dulu. Harus paham apa yang kita berpidatokan, terutamanya. Dua, kata-kata yang akan kita sampaikan, mulai seandainya besok kita berpidato, nanti malam, seandainya nanti malam kita berpidato, mulai nanti itu sekarang, kita siapin kata-kata, mulai kita rangkai kata-katanya. Itu kuncinya, ya, kuncinya. Bukan, kata orang, berpidato itu memang gampang, bahasa Indonesia alat gampang, Indonesia juga. Seandainya yang timbal, seandainya yang timbal, pidatonya tidak dimakna, pidatonya tidak dimakna sama gitu. Saudara-saudara lain, ya, Tidak masuk kan? Semuanya masih nilai jelek. Makanya, pidato itu bukan suatu hal yang gampang. Tapi bagi siapa yang sudah terbiasa, hal itu suatu yang gampang. Ya, tuh perlu dipahami ya. Baik. Seperti penyampaian Allah, penyampaian Allah itu perlu dimaknai. Allah itu di mana arah tujuannya? Seandainya dia akan menyampaikan. Yang berbahagia itu dari kata yang patut saya ucapkan, dari kalimat yang patut saya lantunkan, kecuali ujian dan syukur. Maka saksikan kepada Sang Pemilik yang Maha Tinggi, yang Maha Bijaksana, yang Maha Itulah, yang Maha Maha Itulah ya. Bisa kalian rangkai seperti itu, bisa. Terus, seandainya kalian ingin masuk ke judul yang lain, itu kan hanya sekedar formal, sekedar formal. Seandainya kalian ingin memperbagus, bisa. Allah yang Maha Tinggi. Sama lagi dan sama yang lain, walaupun lain hitam seperti wali, lebar seperti wali, kalau Allah menghendaki ingin mati, semuanya akan terjadi. Ya, itu bisa. Paham? Bisa. Jangan kan, kemarin-kemarin dari kemarin, tentang menuntut ibu, ini ya, dengan isi. Nabi Muhammad dulu ya, Nabi Muhammad. Itu dari Allah, sekarang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ya, ini, seandainya kita, kalau antum masih belum bisa, ya seperti biasa aja, seperti biasa. Seperti kehadiran dan sholat yang bertingkaikan dengan kasih sayang kepada Nabi Junjungan, Nabi ada Nabi Junjungan, Nabi Besar, Nabi Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kayak gitu bisa. Kalau SC, itu kalian semua yang bisa, udah mahir, udah tahu cara-cara berpidato, bisa kalian bisa baik. Kayak rangkai seperti cerita, rangkaiannya akan tetapi bukan cerita ya. Rangkaiannya seperti cerita, tetapi bukan seperti cerita. Seperti contoh, yang selesai. Bahwa dikaitkan saya, mari kita lakukan kepada Nabi Musa. Dan operasi yang melalui jutaan dunia di kota yang lain. Selamat jahat, menjadikan keadilan. Menjadikan kebahagiaan keborokan. Siapakah dia? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu bisa ya. Seperti bisa paham kata tu. Anak baru paham. Bisa seperti itu. Selamat paham.